Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan pengampunan-Mu bagi kami. Dan rahmat Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Amin. Musa memulai upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel dengan membangun mezbah sebagai tempat untuk melakukan pengorbanan binatang. Pembangunan mezbah ini penting karena orang berdosa hanya bisa menyembah Allah yang suci berdasarkan pengorbanan binatang atau penumpahan darah. Nah, Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ketika Nuh dan para bapa leluhur menyembah Tuhan, mereka selalu memulainya dengan membangun mezbah. Mereka mempersembahkan kurban binatang dan ada penumpahan darah. Musa menyuruh orang-orang muda dari bangsa Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Binatang yang dijadikan kurban bakaran ini dilalap oleh api tanpa ada yang tersisa. Pengorbanan ini melambangkan pendamaian yang penuh atas dosa. Darah selalu menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan. Saat ini sebagai orang percaya kita tidak perlu menyembeli lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kita, sebab Allah telah menyediakan penggantinya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, keselamatan itu bukan datang dari dalam, tetapi dari luar. Yaitu datang dari Allah Bapa. Kemudian yang kedua, kematian Yesus Kristus bukan saja membebaskan kita dari hukuman kekal, tetapi juga menjadikan kita suci, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Kemudian yang ketiga, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Bukan dosa-dosa tertentu, tetapi segala dosa. Apakah saat ini Anda sedang bertanya-tanya apakah dosa Anda yang Anda perbuat tahun lalu, atau bulan lalu, atau hari kemarin bisa diampuni oleh Allah? Alkitab berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Alkitab juga berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah adil, setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana konsep ini memengaruhi cara hidup Anda sebagai orang percaya? Apakah Anda menghargai kematian Kristus sebagai satu-satunya cara bagi Anda untuk disucikan dari dosa dan mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana karya penyucian melalui darah Kristus mengubah hidup Anda dan membawa perubahan pada diri Anda? Bagaimana Anda memperlihatkan rasa syukur atas penyucian Anda yang diperoleh melalui darah Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menyediakan pengganti bagi kami. Ada Yesus Kristus yang merupakan anak domba Allah yang sejati, yang telah mati bagi kami di kayu salib, yang mencurahkan darah-Nya
untuk pengampunan bagi dosa-dosa kami. Bapa di surga, tolonglah kami untuk hidup memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami, dengan pikiran kami, tutur kata kami, maupun perbuatan kami sehari-hari. Kami memohon Roh Kudus selalu membimbing kami. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan yang sering kami baca setiap hari, ataupun firman Tuhan yang sering kami dengar di rumah Tuhan. Itulah yang akan menjaga, memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.